cukup teman-teman sekalian tekan Alt sama dengan. Oke, langsung enter. Oke, dan ini langsung secara otomatis ke bawah. Ya, sampai ke bawah bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di channel Koran Kaca. Saya akan mengajak teman-teman sekalian bagaimana menggunakan rumus di Excel. Dan ini tentu saja kita akan menggunakan banyak sekali permainan keyboard. Oke, langsung saja saya ajak seperti apa nanti permainannya. Kita lihat langsung ke Excel. Nah, saya sudah punya tabel seperti ini. Tabelnya bisa dibuat. Ini anggap saja adalah tabel nilai anak-anak kita. Lalu juga setelah itu ini ada beberapa nilai, lalu juga jumlah maksimal, lalu juga mata pelajaran, ini contoh saja. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung bagaimana cara membuat tabel yang cepat. Tinggal klik di ujung nomor, lalu tinggal di insert tabel. Seperti ini ya. Maka akan muncul seperti itu, langsung di oke. Nah, tabelnya ini juga bisa dari sini diedit. Sesuaikan saja dengan yang diinginkan atau yang disukai oleh teman-teman. Oke, saya pakai yang ini. Oke, tabelnya sudah jadi. Nah, lalu sekarang apa yang memang berbeda ya dari penggunaan rumus? Rumus-rumus ini memang sudah biasa mungkin teman-teman lakukan, tapi kali ini saya akan lebih cepat menggunakannya. Yang pertama kita dari jumlah. Oke, ketika kita menggunakan jumlah itu tentu saja seringnya adalah sama dengan sum, lalu juga selnya ditarik dan ditarik ke bawah. Nah, kali ini tidak. Cukup teman-teman sekalian tekan Alt sama dengan. Oke, langsung enter. Oke, dan ini langsung secara otomatis ke bawah. Ya, sampai ke bawah. Bahkan ini ketika diisi, misalkan kita nomor 5 ditambah lagi nama siswanya Dede misalkan. Cukup itu langsung otomatis. Ya, berapa aja angkanya ini sampel. Well, awali tentang bagaimana kita membuat sebuah tabel. Jadi saya tulis di sini tombol yang besarnya itu adalah LP ya. Itu secara sekaligus sama dengan. Saya besarkan. Saya besarkan supaya teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di awal ini harus menggunakan ini supaya nanti setelah penjumlahan itu kita walaupun misalkan sampai ke bawah ke sini itu langsung secara otomatis kita tulis misalkan di sini Wiwi misalkan apalagi ya otomatisnya sini akan secara ya keren sekali itu teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu solusi kecil sebetulnya, tetapi mungkin mengingatkan kembali lah agar bisa memanfaatkan fasilitas rumus ALP sama dengan ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan dukung Koran Kaca atau ada yang kurang paham atau mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita panjang umur lalu juga diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.